Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Berjumpa kembali bersama RHL GTB di sini. Kali ini kita akan membahas profil presiden dan mantan presiden. Sampai hari ini Indonesia sudah mempunyai 7 presiden. Siapa mereka? Mari kita saksikan cuplikan berikut. Sebelum kita tampilkan, jangan lupa di like, komen, bagikan, dan pastinya di subscribe. Sekali lagi saya ucapkan yang sudah subscribe. Dr. Ir.H. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Kelahiran, tanggal 6 Juni tahun 1901, Peneleh, Surabaya. Meninggal, tanggal 21 Juni tahun 1970, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Anak, Megawati Soekarno Putri, Kartika Sari Dewi Soekarno, Guru Soekarno Putra, lainnya. Pasangan, Heldi Jafar, menikah tahun-tahun 1966 sampai tahun 1969, Yurike Sanger, menikah tahun-tahun 1964 sampai tahun 1968, lainnya. Cucu, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Muhammad Rizki Pratama, lainnya. Orang tua, Ida Ayu Nyoman Rai, Sukemi Sosrodiharjo, Cicit, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari, JJ Soekarno, lainnya. Soeharto, mantan Presiden Indonesia. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Kelahiran, tanggal 8 Juni tahun 1921, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, meninggal, tanggal 27 Januari tahun 2008, di Jakarta. Tempat pemakaman, Astana Giri Bangun. Anak, Tommy Soeharto, Siti Hediati Haryadi, Bambang Trihatmojo, Siti Hardijanti Rukmana, lainnya. Jabatan sebelumnya, Presiden Indonesia, tahun 1968 sampai tahun 1998, lainnya. Masa kepresidenan, tanggal 27 Maret tahun 1968 sampai 21 Mei tahun 1998. Cucu, Didit Prabowo, Gayanti Utami, Panji Adikumoro, Gendis Siti Hatmanti, Eno Sigit, lainnya. B. J. Habibie, mantan Presiden Indonesia. Prof. Dr. Ing. Ir. H. Baharudin Yusuf Habibie, Frank, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Kelahiran, tanggal 25 Juni tahun 1936, Parepare, meninggal, tanggal 11 September tahun 2019, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pendidikan, Universitas Aachen, 1965 Universitas Aachen tahun 1955 sampai tahun 1960, lainnya, anak, Ilham Akbar Habibie, Tarek Kemal Habibie, cucu, Muhammad Pasan Nur Fauzan, Nadia Sofia Fitri Dahlia, lainnya, pasangan, Hasri Ainun Besari, menikah tahun 1962 sampai tahun 2010. Orang tua, Alwi Abdul Jalil Habibie, Tuti Marini Puspowardojo. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim dan politisi Indonesia yang menjadi Presiden keempat Indonesia, dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Kelahiran, tanggal 7 September tahun 1940, Denanyar, meninggal, tanggal 30 Desember tahun 2009, Jakarta, anak, Yeni Wahid, Inayah Wulandari, Alisa Kotrunada, Anita Hayatunufus, pasangan, Sinta Nuriyah, menikah tahun 1968 sampai tahun 2009. Masa kepresidenan,
tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001. Kakek nenek, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Bisri Syansuri, Nafikoh, saudara kandung, Salahuddin Wahid, Aisyah Hamid Baidowi, Lili Chodijah Wahid. Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, Prof. Dr. H. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2004. Kelahiran, tanggal 23 Januari tahun 1947, usia 76 tahun, Yogyakarta, anak, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Muhammad Rizki Pratama, pasangan, Taufik Yilmaz, menikah tahun 1973 sampai tahun 2013, Surindro Subjarso, menikah tahun 1968 sampai tahun 1970. Saudara kandung, Kartika Sari Dewi Soekarno, Guntur Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra, lainnya, cucu, Diapikatan Orisa Putri Hapsari, Prabadiwangkara Caraka Putra Soma, lainnya, masa kepresidenan, tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. Orang tua, Soekarno, Fatmawati. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia. Jenderal TNI Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA, atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2014. Ia merupakan Presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Kelahiran, tanggal 9 September tahun 1949, usia 74 tahun, Kabupaten Pacitan, anak, Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono. Masa kepresidenan, tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai 20 Oktober tahun 2014. Pasangan, Ani Yudhoyono, menikah tahun 1976 sampai tahun 2019. Partai, Partai Demokrat, jabatan sebelumnya, Presiden Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2014, lainnya, orang tua, Raden Sukoco, Siti Habibah. Joko Widodo, Presiden Indonesia. Ir. H. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Kelahiran, tanggal 21 Juni tahun 1961, usia 62 tahun, Surakarta, pendidikan, Universitas Gajah Mada, 1985. Partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, anak, Gibran Raka Buming Raka, Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, pasangan, Iriana Joko Widodo, menikah 1986. Masa kepresidenan, tanggal 20 Oktober tahun 2014. Orang tua, Noto Miharjo, Sujiatmi. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa dikomen, bagikan, agar kami lebih semangat buat video yang bermanfaat buat pemirsa RHLG TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe.